Halo sobat, pada video ini Droidcius akan bahas cara setting F1 VM. Settingan bawaan ini ditujukan untuk handphone spek tinggi. Itu sebabnya handphone spek standar akan mengalami lag, patah-patah bahkan membuat handphone jadi panas. Oke, langsung saja, berikut cara settingnya. Pertama, ubah tampilan resolusi bawaan virtual. Di sini Droidcius pilih low, kalian bebas kalau mau pilih yang medium. Semakin tinggi DPI yang digunakan maka kualitas gambar semakin tajam, begitu pula sebaliknya. Kedua, ubah refresh rate bawaan virtual. Di sini Droidcius gunakan 30 fps karena handphone spek standarnya 30. Semakin tinggi fps, maka gambar semakin cepat dirender dan gerakannya semakin halus. Namun di balik penggunaan fps yang tinggi, dapat membuat handphone cepat panas saat bermain game. Ketiga, aktifkan tampilan layar penuh aplikasi. Keempat, aktifkan fitur anti-clean up untuk aplikasi. Fitur ini membuat aplikasi terus berjalan dan mencegah dari penonaktifan. Terakhir, klik tombol kembali. Lalu klik OK untuk aktifkan semua fitur yang diubah sebelumnya. Jika kalian mengalami masalah dalam proses masuk ke dalam virtual, klik tulisan setting di pojok kanan atas, lalu cari fitur fix bot problem. Mungkin hanya itu yang bisa Droidcius sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, terima kasih.